Saya adalah satu-satunya finalis sekolah stand up milenial RTV yang beragama Kristen. Bukan karena lucu, tapi karena minoritas. Saya datang jam 7 pagi, dapat nomor urut 231. Ada Bayu Wibowo, Suca 4, datang jam 10, dapat nomor urut 201. Ini SSMR TV, nyari peserta untuk dijadiin juara atau nyari orang terkenal untuk naikin rating. Dan yang lain stand up lucu tapi nggak lolos. Saya stand up dibilang marah-marah tapi lolos. Jadi kunci lolos itu marah-marah dan harus minoritas. Si Kemal bilang, "Jo, emosi lu kuat banget. Gue pengen lihat sampai kompetisi." Si Ramet bilang, "Wes, Jonathan, materi lu kuat, emosi lu apalagi tuh. Tambahin terus, Jo, sampai kompetisi." Ini kompetisi stand up atau kompetisi marah-marah? Kalau SSMR TV nyari peserta yang marah-marah, ajak-ajak papa mama. Dijamin juara satu. Karena papa mama kalau nggak marah-marah itu kayak ada yang kurang. Kayak makan tanpa nasi, mandi tanpa air, aku tanpa kamu. Yeah. Ini nih sedotan bang, sedotan. Jangan. Dan mereka suka nyari kesalahan saya supaya bisa dimarahin. Jonathan, abis makan piring taruh wastafel. Jonathan, abis makan piring cuci di wastafel. Saya bilang, rumah kita gak ada wastafel, Ma. Dan sekarang saya lagi PKL di Toyota Auto 2000 Pramuka.